Penjualan mobil domestik masih lesu pada Juli 2024 dengan mencatatkan penurunan secara tahunan. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara wholesale di Indonesia sebanyak 74.160 unit pada Juli 2024. Angka itu mengalami penurunan 7,9% secara tahunan. Sementara itu angka penjualan mobil secara retail ini mencapai 75.609 unit atau turun tipis 1% secara tahunan. Penjualan mobil domestik masih lesu pada Juli 2024 dengan mencatatkan penurunan secara tahunan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo pun tengah mengkaji opsi untuk merevisi target penjualan 1,1 juta unit tahun ini. Berdasarkan data terbaru, penjualan mobil secara wholesale di Indonesia sebanyak 74.160 unit pada Juli 2024. Angka itu mengalami penurunan 7,9% secara tahunan dibandingkan capaian Juli 2023 sebesar 80.504 unit. Sementara itu, angka penjualan mobil secara retail sebesar 75.609 unit pada Juli 2024 atau turun tipis 1% dibandingkan Juli 2023 sebanyak 76.358 unit. Adapun sepanjang Januari-Juli 2024, total penjualan secara wholesale tercatat sebesar 484.236 unit atau ambles 17,5% secara tahunan dari periode yang sama 2023 sebesar 586.931 unit. Sementara itu, penjualan retail juga turun 12,2% secara tahunan menjadi 508.050 unit pada 7 bulan pertama 2024 dibandingkan 578.891 pada periode yang sama 2023. Berdasarkan mereknya, penjualan mobil tertinggi masih diraih oleh grup Astra, yakni Toyota dan Daihatsu masing-masing sebesar 27.126 unit dan 13.910 unit pada Juli 2024. Selanjutnya disusul oleh Honda sebesar 6.249 unit, Mitsubishi 5.569 unit, dan Suzuki 5.410 unit. Sebelumnya Gaikindo menetapkan target penjualan mobil sebesar 1,1 juta unit pada tahun ini. Namun berkaca pada kondisi pasar otomotif domestik yang lesu, Gaikindo pun tengah mengkaji opsi untuk merevisi target tersebut. Tim Liputan IDX Channel.